Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karya Tukang. Pada video sebelumnya kita telah membuat kremona kanopi bajaringan. Sekarang kita akan berbagi cara mudah pasang tiang kanopi bajaringan mulai dari bawah. Oke, langsung saja teman-teman, kita gabungkan tiangnya di ukuran 37 cm. Kita rapatkan dengan menggunakan palu. Kemudian untuk bagian samping kiri dan kanannya kita bor lagi menggunakan baut baja ringan supaya menyatu antara tiang dan palang 37 cm. Lanjut untuk pemasangan tiang yang sebelahnya kita balik dulu. Selanjutnya langsung kita pasang ukuran 37 cm sejajar dengan tiang yang sudah terpasang. Ini harus lurus dengan tiang yang sudah terpasang. Di setiap pertemuan kita kasih baut 3 buah baut baja ringan. Baru kemudian kita gabungkan dengan tiang yang panjang yang ukurannya sama dengan tiang yang sudah terpasang. Kita rapatkan menggunakan palu saja. Setelah pas, baru kemudian kita pasangkan baut baja ringan di sisi kiri dan kanan kanal C. Lalu di antara kedua tiang, kita pasang kembali ring yang sudah kita persiapkan. Selain terlihat tiang ini bentuknya minimalis, yang lebih utama memperkuat di antara kedua tiang. Untuk jaraknya, teman-teman atur saja sesuai dengan ketinggian tiang yang teman-teman pakai, itu lebih kurang 1 meter. Oke teman-teman semuanya, itulah cara mudah pasang tiang kanopi bajaringan mulai dari bawah. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya.